Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Happiness Channel. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya berharap dan berdoa semoga saudara beriman semuanya diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, senantiasa dibimbing, dan diberikan umur panjang yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga yang subscribe dimasukkan ke surga dan dilindungi dari neraka. Amin. Cicak seringkali kita temukan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Cicak biasanya banyak kita temui di papan rumah, di jendela rumah, meja makan saat kita tidur. Jadi jangan lupa untuk menutup rapat-rapat makanan dan minuman yang belum langsung kita makan. Namun, yang lebih tragis adalah cicak sering membuang kotoran di tempat kita sholat. Jadi pastikan kebersihan tempat sholat kita ya. Di dalam agama Islam terdapat banyak hadis yang menceritakan tentang cicak. Dan tahukah kamu, ternyata cicak bisa dibunuh dalam Islam. Lalu bagaimana pandangan sains terkait fakta hewan ini? Dan pertanyaan yang lebih dalam adalah, pasti ada hikmah di balik hewan cicak ini yang bisa kita jadikan pelajaran. Insya Allah, kita bongkar faktanya dengan menyimak video ini dan tonton terus hingga akhir biar nggak salah paham. Nontonnya di Happiness Channel ya. 1. Hewan cicak bisa dibunuh dalam Islam. Ikut penjelasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan satu pukulan, dicatat baginya 100 kebaikan. Dalam 2 pukulan pahalanya kurang dari itu. Dalam 3 pukulan pahalanya kurang dari itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, Ummul Mukminin Aisyah pernah ditanya oleh Ibnu Majah suatu ketika. Ibnu Majah bertanya, wahai ibu kaum mukminin, apa yang engkau lakukan dengan tombak ini? Aisyah menjawab, kami baru saja membunuh cicak-cicak. Sungguhnya Nabi SAW pernah memberitahu kami bahwa tatkala Nabi Ibrahim AS dilemparkan ke dalam api, tidak ada satupun binatang di bumi saat itu kecuali dia akan memadamkannya, kecuali cicak yang justru meniup-niupkan apinya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Pandangan sains terkait hewan ini. Salah satu jenis bakteri yang bisa ditemui di dalam tubuh cicak adalah Escherichia coli atau E. coli. Bakteri E. coli dikenal luas sebagai salah satu penyebab utama sakit perut atau gangguan pencernaan lainnya. Karena alasan inilah, ada baiknya kita memastikan bahwa lauk atau makanan yang akan kita konsumsi ditutup rapat dengan dengan saji sehingga tidak akan mudah dimasuki cicak. 3. Hikmah di balik hewan cicak ini yang bisa kita jadikan pelajaran. Bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya menangkap mangsa cicak seperti nyamuk. Si cicak harus mengejar, bahkan menunggu dengan sabar berharap ada nyamuk yang melintas di depannya. Gimana ya kalau dia nggak berhasil menangkap nyamuk itu? Kelaparan nggak ya kira-kira cicak tersebut? Sebagai manusia yang dibekali akal pikiran, malu rasanya kalau kita sebagai manusia tidak mau bersyukur. Berusaha mengejar rezekinya, serta malu rasanya sebagai manusia kalau bermalas-malasan. Berkacalah dari cicak. Dia sangat tekun bekerja mencari mangsa. Dia sangat sabar menunggu mangsanya datang. Dia bekerja keras dalam menangkap mangsanya. Cicak tidak pernah putus asa. Gak pernah lihat kan ada cicak gantung diri. Maha besar Allah yang telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang subscribe dimasukkan ke surga dan dilindungi dari neraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.